Yang terakhir, jangan pernah merubah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, pada Habib Rahman Ska, pada Habib Abdurrahman Bilwaki, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya meskipun modern enggak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun. Bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa Anda. Sehingga Anda fi akhiri hayati kada qalaqun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak? Dikabulkan apa? Enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asma'ul husna, Allah itu siapa? Rahman Rahim, Allah itu siapa? Khairul ghafirin, Allah itu siapa? Arhamur. Sudah, sampai kamu mati bilang saja Allah, terus nyifati Allah. Makanya dawuh Sayyid Abdul Haddad, basyir bil wasfi. Sudahlah, kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsiran.